Welcome to Ala Biru Arkan Channel. Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Albi. Terima kasih banyak ya yang sudah subscribe di channel ini. Tonton terus videonya, jangan lupa like-nya. Kritik dan sarannya silahkan disimpan di komentar. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kemudian, tonton videonya, like, share, dan komen. Terima kasih. Di video kali ini, Ibu akan membantu kalian atau menemani kalian untuk belajar membaca dan juga menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Tahukah kamu jika jumlah surat dalam Al-Quran berjumlah 114 surat? Banyak sekali ya. Surat pertama yang akan kita baca dan akan kita hafalkan kali ini adalah surat yang ke-114, yaitu surat An-Nas. Oke, kalau begitu, tonton terus videonya sampai habis. Arti dari surat An-Nas adalah manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas termasuk ke dalam surat Makkiyah karena surat An-Nas diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah, langsung saja akan Ibu bacakan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu ulang sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan juga manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu dia bacaan dari surat An-Nas dan juga terjemahannya.
Perbanyaklah membaca surat An-Nas, karena isi dari surat An-Nas adalah anjuran kepada manusia agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan ataupun keburukan dari golongan jin ataupun manusia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dadah.